tahu apa benda yang dia tak tahu. So ini penyelesaian masalah. Objektif apa semua tu biarlah, boleh baca kertas, tak tahu dibagi tidak kan. Tak apalah. Masalah ini nak menyelesaikan mulanya kebantutan sistem kognitif dari hal penguasaan kosakata, tetapi akhirnya kerana lonjakan perasaan pribadi saya, apabila sudah kaya kosakata itu rupanya dapat merentasi pula intelligence linguistik yang lain. Intelligence itu bermaksud begini ya, pada kenyataan profesor yang mengajar saya semasa nasib, semasa sudah tua dulu, ialah upaya kognitif aras tinggi menggunakan ilmu yang pernah masuk. Maka perlu dimasukkan ilmu itu baru dapat berfikir aras tinggi. Maka saya ajak tuan-puan, guru, sebab you nak ajar budak no. Tak kira lah budak itu dah tua atau masih muda. Yang penting you nak ajar budak, sebab mereka budak masih belajar kan, termasuk pelajar PhD. Kalau tak cukup kosa kata, tesis tak lengkap. Tak cair, tanya Dr. Hasnali. Yalah. Semua pada penelitian saya, aspek linguistik Melayu bersifat empat. Contoh, bermula sebab kata bermula dari ujaran bunyi. Bunyi itu melambangi maksud. Okay. Maka bunyi, bunyi ada kuadron itu segi empat. Ya. Kuadron ini cuma mengingatkan orang. Jadi ini alat pemikiran linguistik. Saya kalau berbengkel satu hari cukup 15 menit sengaja untuk supaya you tak faham, supaya you cari saya lagi kan. Okay. Itu strategi biasa. Mana ini antara bangsa kan. Bunyi itu harus diperkenalkan kepada seseorang pelajar, seseorang yang belajar bahasa, pembelajar. Ialah bunyinya, bunyi konsonan, vokal, diftong, vokal rangkap kan, empat bunyi kan, Melayu asli, pinjam, serumpun, pinjam itu tengok Eropah atau Timur, dan serumpun tak serumpun, kemudian bahasa, kemudian dari segi pengejaan, keselarasan vokal, kekecualian keselarasan vokal, kemudian ejaan dari bahasa Inggris yang ikut sebut seperti dibunyikan, bunyi seperti disebut, itu pun segi empat. Kemudian dari segi maksud, sebelum maksud, dari segi pembunyian suku kata, suku kata asli Melayu ada empat saya cikgu. Oh semua cikgu ya, sorry ya kalau ada yang masih belajar, itu tanya kamu belajar untuk jadi guru. Saya panggil cikgu je lah ya. Misal saya nak mati sebagai guru, nama glamour saya Cikgu Jais. Pun empat, V, KV, VK, KVK kan? So empat, jadi so setiap insan yang okay, contoh perkataan yang saya dah dibuat oleh seorang murid Iban tahun 4. Apabila dia mengarang, dia sangat miskin kosakata, bat makan. Saya ni berjalan masa gawai ni di rumah dia. Pasal dia tu sepupu anak saya. Gimana anak saya sepupu Iban? Nanti lagi tanya kemudian. Adalah tu. Eh tidak bohong, saya tidak berniat untuk bohong. Setelah saya beri yang ini sesi 40 menit, dia jadi mengarang juga esei yang sama, tajuk yang sama, lebih kaya 4 kali ganda. Dia menggunakan perkataan makan pertama, lepas itu dia menggunakan 2 sahaja, lepas itu dia menggunakan sampai 8. So 4 kali lebih kaya dalam masa 40 minit. Okey, caranya ialah sesepatah kata itu ambil jelah. Telinga ke, mulut ke, makan ke. Saya suka menggunakan makan. Sebab semua rakyat Malaysia tidak pandai mendefinisikan makan. Termasuk Kamus Dewan. Saya berani katakan Kamus Dewan salah definisi kata makan. You tak percaya, you buka. Sekarang you boleh online. Makan ialah dalam budaya Melayu. Pertama, menjemput. Dia tak menyudu tu. Menjemput, menyuapkan. Mengunyah. Menelan makanan, itu definisi yang benar. Saya pernah dengan Profesor Arbak dulu buat kamus juga. Mengapu, tak apalah. Tapi sekurang-kurang ada. Apa definisi itu biar. Jadi budak, pada definisi, itu ada segi maksud kan? Maksud konotatif, denotatif, itu pun segi empat juga.
yang polisem, sinonim, antonim dan sebagainya itu, ayo segikan empat adalah dalam dirinya itu. Kemudian setiap kata itu sebagai unit tata bahasa yang terkecil mampu berdiri sendiri mempunyai makna itu berpotensi untuk menjadi kata terbitan. Berapa kata terbitan bahasa Melayu? 3 campur 1. 3 diperaku oleh ahli tata bahasa, 1 itu belum. Entah bila saya tak tahu, tapi ada. Yaitu yang satu ialah kata ganda. Yang kedua kata majmuk, yang ketiga kata berimbuhan, yang keempat istilah. Istilah tak terbit dari kata biasa namanya. Tapi tata bahasa belum memperak itu. Entah bila, saya tidak tahu. Mungkin tunggu saya pencin. Saya bukan ahli bahasa, saya pengguna saja yang mau ada martabat. Oke. Kemudian kata ganda itu ada berapa? Ada 3 campur 1, mungkin 4 juga. So itu saya berani gunakan kuadron. Oke, kata ganda penuh, separuh, separah, sebahagian, separa, berirama, dan mana-mana satu daripada itu atau semuanya berimbuhan. Tak empat jadinya. Oke, okay, alright. Kemudian kata majmuk, kira berapa? Ada 4. Kemudian berimbuhan, ada 4. Akhiran, awalan, apitan, sisipan. Tetapi sebelum pandai awalan, akhiran, apitan, sisipan itu, dia perlu faham akan setiap satu itu kata ganda, kata masyarakat, semua empat deh, semua empat. Ini akan saya upload dalam Jai Sahab Blogspot. You boleh beli dari sana. Mau turun percuma, you bayar internetnya. Sebab sekarang you memang sengaja tak diberi masa cukup kan? Yang imbuhan tu. Okay. Setiap sebelum pergi ke awalan, akhiran, apitan, sisipan, setiap awalan, akhiran, apitan, sisipan bagi kata kata nama, kata kerja, kata adjektif mempunyai setiap satunya itu makna. Sebab pelajar tidak sahaja kenal ya, oh yang ini imbuhan kata nama. Okey, berapa? Saya menggunakan angka untuk mengingat. 5143. Kalau bengkel saya keluar dari bilik dia terus menari. 5143, 514. Untuk kata kerja 62113. Ada 62113. Suka hati dia. Lepas itu hafal. Sungguh deh. Ini untuk saya mengajar budak tingkat 6. Nasib baik saya tidak jadi pensyarah di universiti. Kalau tidak budak universiti 5163 dah pergi puduraya kan mana-mana. Semua gila linguistik kan. Tak apalah gila, tapi nanti dia tengok kesannya apabila dia melebihi hot. Lebih hot dia berupaya macam Jepun, inovasi. Inovasi bermaksud merekayasa untuk bertambah baik nilai, termasuk nilai ekonomi. Yang ketiga yang paling hebat, lebih hebat daripada inovasi selepas hot ialah invention, mereka contohnya dia mereka puisi, mereka pantun, mereka cerpen dan sebagainya dengan bahasa yang bukan bahasa buruk. Sekarang budak-budak mereka di luar sana dia termasuk lebih popular yang menjadikan manusia jutawan semua bahasa buruk. Penuh kesalahan. Kalau masuk dalam bilik darjah guru tolak markah, itu namanya bahasa buruk. Jangan you marah, you tengok saya dengan mata bulat ni berhal marah. Jangan macam tu. Saya nak jadi penghibur dulu cita-cita saya. Dengan itu, yang itu, semua itu perlu dikenali bukan saja, oh ini kata nama, tetapi ini kata nama membawa maksud ini kalau menjadi imbuhan kepada kata sama dengan kata nama itu sendiri, kata kerja atau seberang kata yang lain. Maka, kesemua itu, kalau dia buka kamus, dia sebelum baca tafsiran maksud dalam kamus itu tentang kata berimbuhan itu, dia sudah ada maksud itu dalam otak dia. Itu bagi saya intelijen. Oh, 5 menit. Terima kasih. Saya ingat tinggal 1. Oh, baiknya hatimu. Oke, okay, terima kasih. Dan untuk kata adjektif, 2014. Senangnya ingat 2014. Menari-nari lah, tak apalah. Menari sumbang tak apa. Jais bukan terlatih pun menari. Tapi you senyum juga kan? Sebab tarian sumbang, you senyum. Oke. Dan seterusnya. Setiap kata berpotensi untuk membentuk frasa. Frasa pun kuadron juga cikgu. 4. Frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi nama. Kan? Betul kan saya kalau saya tak betul? Lepas itu saya suka pada kuadron. Okay? Sajalah kuadron. Mengapa dia bagi nama kuadron? Itu projek aku. Kau peduli apa? Itu namanya gitu. Sama dengan budak lahir, itu anak aku. Kau bagi nama macam itu, kau tanya apa hal? So itu, jangan tanya ya.
Saya akan habiskan 5 menit supaya Yuta bertanya. Dan setiap satu frasa itu sebelum Buddha menjadikannya konstituen pembina ayat, dia perlu tahu, kenal by definition, kata orang putih. Definisi frasa itu, baru itu, oh ini kalau aku nak bina ayat nanti, FNFK, FK ini konstituen pembina dia, FN ini konstituen, baru tak salah. You buat pada budak tadika bermula. Saya dah primer. Yang paling tinggi, insan yang setuju untuk melaksanakan ini dalam masa kurang satu jam, dah ada master degree, dia kata, ini kenyataan dia, insan itu ada dalam sini. Sekarang. Dia kata, berilah saya sepatah kata, saya akan berpikir cabang empat seperti seperti pencipta dia lah. Pencipta kuadron itu saya lah. Dia dapat begitu. Jadi bagi saya, insan ini kaya bahasa. Kekayaan itu dia terus cipta puisi. You tengok puisi dia nanti. Cantik. Mudah-mudahan puisi itu dalam, ada dalam PowerPoint ini juga. Kalau tidak, dia dalam bentuk ASN. Ini lah saya upload juga. Kalau tak ada, tak puang. Okay. Ayatnya sampai ke situ. Ayat inti pun gitu juga. Empat juga. Ada lebih? You cakap? Jenis ayat? Empat juga. Ada lebih? You cakap? Itu kuadron tu. Cantik kan? So kalau budak cabang empat kepala dia, top. Intelligent. Kemudian, dah intelligent tu tinggi, kau buat lah. Nak tulis puisi, on the spot boleh buat. Cakap dia Ais boleh tahan. Kok nak percaya? Saya masa perasmian, dua buah puisi saya tulis tentang mata bahasa. Saya kena hantar, kita pelita bahasa ke mana-mana, kati dia lah. Yang sudi nerbit. Sungguh. Dia datang macam itu. Saya tak kata intelligent linguistik saya tinggi. Tidak, tapi rendah pun tidak. Okey lah untuk hidup. Sebagai guru bahasa. Tapi yang penting bukan kita ni, bukan kita. You tak payah tinggi. No, yang budak yang you kena ajar. So mereka perlu martabat tinggi ni, jati diri. Tak percaya tanya Dr. Hasnali. Oh, dia berdiri tinggi tadi, saya pendek je. Okey, ada masalah. Wacana pun panjang pendek. Yang pendek namanya puisi, yang panjang namanya prosa. Prosa kan ada dua, yang satu lebih panjang. Panjang novel namanya, yang pendek cerita pendek, cerpen. Yang satu lagi itu pelik rupanya, cerpen bukan puisi, bukan namanya drama. Empat, kan? Ada hutang? Berformat tak berformat itu tengoklah, kalau tesis PhD berformat lah, kalau surat cintaku kepadamu tak berformat lah. Oh sudah habis masa? Oh dah, aku nak bagi aku hadiah, oh, dah habis masa. Aduh, melukuk. 10 saat lagi. Okey, saya dah buat dengan guru-guru di peringkat PPD Kuching. Okey, dapat dia buat. Dengan secara kelompok kecil dapat buat dan sebenarnya okey dan dah berkursus di sana sini ada sekali dua kali dan sebenarnya itu sudah saya kembalikan 5 saat terakhir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.